Di video kali ini, aku akan membagikan insight ilmu yang benar-benar mahal dan daging banget, yaitu nantinya setelah kalian nonton video ini, kalian nanti bisa memungkinkan diri kalian untuk apa? Bisa menurunkan biaya iklan. Maksudnya mungkin kalau yang belum paham itu mungkin sebelumnya boncos, belum profit, menjadi lebih mungkin profit. Karena apa? Kalian bisa melihat data secara lebih, apa ya, scientific, cekilah bahasanya. Lalu kalian bisa bikin asumsi, nanti asumsinya nanti kalian tes, nah nanti kemungkinan hasilnya mungkin bisa lebih bagus ya. Jadi silakan teman-teman siapkan coret-coretan, kopi, dan kalau perlu juga langsung praktek ke laptop ya, karena ini benar-benar ilmu yang mahal, yang biasanya aku berikan ketika klien aku konsultasi. Oke, sudah siap? Itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun Series gratis pada episode terbaru kali ini. Let's go tanpa Fafifu. Woi. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton Fusik, baru lihat muka Fusik, nah teman-teman silakan bisa ngikutin ya, terutama di series ini, Facebook Ads Anti Dukun Series yang gratis, itu sudah aku buat sampai 60-an episode, silakan disimak dulu dari awal dan dipraktekkan, supaya teman-teman bisa mengikuti, terutama untuk newbie-newbie yang masih terbiasa mengikuti ilmunya Mas Tago Balgabur, itu kan sangat-sangat belgedes ya. Silakan praktek dulu dari sana, lalu nanti bisa lanjutkan di sini. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan nanti baca data iklannya, lalu nanti yang perlu dilakukan ini itu, di sini teman-teman aku memberikan ya wajib melakukan 3 hal. Nah, apa itu? Yang pertama teman-teman sangat aku sarankan untuk sudah menjalankan iklan conversion setidaknya seminimalnya itu 1 minggu. Kalau lebih, misal 1 bulan, wah, itu jauh lebih bagus. Apa sih gunanya? Nah, supaya apa? Supaya teman-teman mempunyai data yang cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan, ya. Jangan sampai teman-teman itu yang hobinya cuman baru bikin campaign atau ad set, umurnya cuman sehari dimatikan. Terus kalian punya banyak banget, nah itu malah datanya kurang oke, kurang banyak. Jadi betul, sangat disarankan ya, minimal iklan conversion minimal 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Lalu yang kedua, teman-teman silakan tentukan dulu ya, menetapkan KPI untuk menjadi patokan melihat performa iklan conversion yang dijalankan. Nah, bayangin aja kalau kalian tidak mempunyai KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi, suatu angka yang kita jadikan patokan untuk melihat apakah iklannya itu sudah bagus atau belum. Karena kalau nggak dibikin atau males bikin, apa yang terjadi? Pasti teman-teman akan melihat tetangganya atau melihat masalah global gabul yang kalian ikuti. Itu tidak tepat. Jadi teman-teman harus bikin angka sendiri. Ntar akan aku contohkan secara simpel aja gimana cara pembuatannya. Yang belum tahu. Lalu yang ketiga, teman-teman nanti setelah itu semua, baru bisa ya melakukan analisa dashboard dan metrik bisnis dengan patokan KPI. Lalu nanti dibikin asumsi yang asumsinya nanti teman-teman tes ya. Jadi itu 3 syarat ya, atau 3 hal yang sebagian kalian perhatikan dan kalian lakukan supaya apa, nantinya prosesnya menjadi lebih mudah ya untuk dilakukan. Oke, berikutnya kita mau bikin KPI dulu, terutama buat teman-teman yang belum pernah atau menganggap ini hal yang remeh temeh. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini tuh ada 2 KPI yang lead sama website ya. Langsung cek di website. Ini kita fokus dulu yang di atas karena teman-teman di WKWK kalian itu masih banyak di antara kalian itu yang menggunakan lead padahal produknya produk retail. Enggak tahu kenapa ya, masih ada tren seperti itu, tapi enggak apa-apa. Misal teman-teman di sini ya untuk bikin KPI, Key Performance Indicator, itu teman-teman tentukan dulu produk apa yang ingin kalian iklankan. Jadi sebenarnya bikin KPI itu bukan cuma sekedar pekerjaannya si advertiser, tapi itu sebenarnya rapat perusahaan ya. Jadi sama ownernya, sama mungkin kalau ada tim research developernya gitu kan, sama tim finansialnya juga gitu kan. Pokoknya kalian rapat lah, intinya rapat gitu. Terus misal nih, katakanlah kita punya asumsi lah ya, katakanlah harga produknya 100.000, HPP ya 50.000, lalu keuntungan produknya adalah 50.000. Nah, keuntungannya ini itu yang nantinya ditentukan berapa ya harganya dari 50.000, sorry, dari margin yang 50.000 tersebut yang akan dihibahkan atau kalian sunat
untuk dijadikan, pertama kalau menggunakan lead berarti untuk dikorbankan untuk menjadi harga leadnya itu sendiri. Berapa? Dari 50.000. Lalu nanti setelah dari leadnya tadi, ya kan, berapa sih closing rate yang kalian targetkan, ya, perusahaan kalian targetkan, yang mana nanti akan menjadi cost per purchase, ya, itu berapa. Dan ingat, ini semua tidak ada angka universal. Jadi kalau ada seorang yang ngomong, oh harus di angka 25.000, harus di sekian harga, itu bel gede steng kecepret. Karena bisnis masing-masing, produk masing-masing, market yang berbeda, itu nanti juga bisa berbeda. Jadi silakan tentukan sendiri, ya. Ini aku di sini hanya mengarahkan. Oke. Misal ya, produknya itu 100.000, marginnya 50.000, lalu ketok palu nih ya. Kamu tim advertiser sama mungkin tim finansial sama ownernya bilang, "Oke dah, kita ketok palu. Misalnya dalam sebulan kita punya budget 3 juta, kita menargetkan ya mendapatkan harga lead asli ya, bukan yang cuma sekitar di dashboard, itu di angka 25.000. Nah, misal seperti itu ya. Oke. Berarti kalau 25.000 itu harga leadnya di jumlah leadnya ada di angka 120. Oke. Nah, terus berlanjut ya. Leadnya udah clear. Selanjutnya closing rate-nya mau berapa nih, ya kan? Sehingga nanti ketemu ROAS-nya juga dan cost per purchase. Oke. Nah, di sini biasanya aku mengarahkan klien bisa dilihat atau ditargetkan dari closing rate-nya, ya kan? Kalau ini di sini aku udah bikin tadi 75%, berarti angkanya 90. Sedangkan cost per purchase-nya di angka 33, ya. ROAS-nya di angka 3. Berarti omsetnya 9 juta dari biaya iklan segini. Keuntungannya sebelum biaya iklan 4,5, marginnya setelah dipotong biaya iklan 1,5. Ini belum profit bersih ya, masih keuntungan kotor. Nah, misal seperti itu. Kalau ini sudah fix ya, berdasarkan dari rapat, ketok palu aja ya. Jadi selama nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu, teman-teman ya, melihat iklannya menggunakan ini ya. Jadi nanti ketika cost per lead-nya belum mencapai angka 25.000 dan cost per purchase-nya masih di atas 33 ini ya, ROAS-nya belum mencapai 3. Nah, berarti ada yang diperbaiki. Nah, misal seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut ke yang check out ke website. Nah, kalau yang ini lebih mudah. Nah, teman-teman yang bisnisnya itu langsung check out ke website dan aku menyarankan seperti itu. Sama kayak tadi ya, margin, HPP, harga jual. Nah, karena langsung cek ke website, jadi bikin KPI-nya langsung simple. Dari budget iklan per bulan, langsung aja, ya kan? Berapa sih core purchase yang ditargetkan? Tadi ini kan langsung di sini ya. Sorry, di sini harus lewati lead dulu. Kalau di sini enggak, langsung 90, ya kan? ROAS-nya 3, cost per purchase-nya 33. Jadi nanti ketika di dashboard, kok dia belum mencapai angka 33 atau ROAS-nya 3? Nah, berarti sama juga. Yang perlu diperbaiki nanti apa. Jadi ini nanti yang menjadi patokan. Jadi bukan katanya teman atau katanya Mas Tahgobal Gabil. Oke, lanjut. Kali ini kita akan langsung masuk ke case tadi yang aku lakukan sendiri. Jadi aku mempunyai tugas untuk mendatangkan member baru di suatu website yang mana niche marketnya adalah di market tentang keuangan. Nah, di mana member baru ini nanti akan diberikan penawaran, yaitu nanti kalian selain menjadi member secara gratis, teman-teman, bukan teman-teman ya, bukan kalian, maksudnya orangnya itu, calon customer-nya itu akan diberikan free video edukasi. Nah, seperti apa dashboard-nya, kita akan langsung cekidot. Ya, jadi kondisi dashboard-nya pada saat itu sedang mengalami keluar dari KPI. Jadi KPI yang disepakati antara aku dengan partner aku itu di angka untuk mendapatkan satu member baru itu di angka 16.000 ya, dengan budget iklan sekian. Jadi apapun yang terjadi ya, tentunya ya harus tetap mencapai atau nggak boleh lebih dari 16.000. Dan kebetulan juga aku sendiri juga bersedia ya untuk memberikan input tentang konten iklan yang baiknya seperti apa dan juga penawarannya di dalam websitenya seperti apa. Jadi secara tidak langsung memang aku juga bertanggung jawab terhadap harga cost per new member yang masuk ke websitenya dia. Oke, sekarang kita coba lihat ya di campaign yang pada saat itu keluar dari KPI. Oke, teman-teman di depan udah lihat ya, KPI-nya ingat di angka 16.000. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, walaupun aku ngetes beberapa ad set ya, itu ternyata cost per result-nya itu
melambung tinggi di atas 16.000. Ada yang di angka 50, 25-an, 33.000. Pokoknya intinya lebih. Bahkan nih amount spend-nya ada yang sampai 1,7. PTW ini memang partner aku ini budget iklannya memang enggak terlalu besar ya. Jadi mohon dimaafkan kalau amount spend-nya di sini cuma kecil-kecil ya. Nah, ini 1,7 ya, tapi masih aja dia cost per purchase-nya melambung tinggi di angka 20.000. Bahkan ini sudah dibikin maksimum. Nah, dari sini aku mencari asumsi. Ingat tadi ya, yang beberapa cara tadi, iklan minimal 1 bulan, ya, bikin KPI, lalu bikin asumsi ya. Nah, di sini dari data, aku melihat, ya. Oke, ternyata kalau dari data, CTR link kliknya ternyata itu sudah lumayan oke, kan? Secara umum banyak sekali yang ngomong di atas 2%, di atas 2%, padahal enggak juga ya. Ternyata ini boncos ya dari cost per purchase-nya. Lalu dari landing page ke checkout-nya juga, ya ternyata kalau ditarik sampai ke cost per purchase, melambung tinggi di atas 16.000. Nah, dari sini aku bikin asumsi. Nah, ini bisa jadi karena mungkin konten iklannya sudah uzur, atau mungkin angle-nya yang ditontonkan di sini, diiklankan di sini itu orang-orang udah bosen. Nah, dari sini ya, walaupun secara niliknya sampai 2%, nah oke deh, kali ini kita bikin konten iklan baru, fresh, dan juga dirombak landing page-nya ya, atau halaman produknya gitu, yang nyambung, karena ini produknya solusi, berarti konten iklannya yang tayang dengan apa yang ditawarkan di landing page-nya itu harus nyambung. Nah, setelah aku bikin asumsi ini, berarti yang aku lakukan pertama adalah mengarahkan partner aku untuk bikin konten iklan yang sudah aku skripkan. Lalu yang kedua adalah aku sendiri juga merombak landing page-nya ya. Tak rombak, pek. Nah, terus hasilnya kayak gimana? Oke, BTW, ini kemarin aku ada kesalahan, yaitu campaign-nya tuh nggak sengaja ke-delete ketika bikin contoh untuk YouTube ya. Nah, ini kita masuk ke campaign yang udah aku delete ya. Dan teman-teman lihat di sini ya, di beberapa memang pada saat itu aku coba beberapa kali masih kurang sip karena masih pakai konten iklan yang lama. Oke. Nah, setelah aku menggunakan konten iklan yang baru, oke, teman-teman bisa lihat ya, dengan spend di 3, sekian juta itu cost per purchase-nya sudah menyentuh di bawah 16.000, yaitu di angka 7.000. Berarti tugas aku ya itu terlaksana dengan baik. Nah, coba kita lihat ya, CTR link-nya berapa? Nah, CTR link-nya juga naik di atas 2%, dari di angka 3,27, lalu cost per purchase-nya ya sesuai ya. Dan BTW memang betul ini kenapa nggak ada apa angka, beberapa ada yang nggak ada angka purchase-nya karena di sini tugasnya hanya mendapatkan member baru. Tapi beberapa ada yang aku masukin offline conversion ya. Dan juga teman-teman, ada yang penting juga di CTR link klik ini, sebenarnya nggak mesti harus di 2%. Ada juga kasus yang dia tidak menyentuh angka 2% tapi profit ya, karena intinya beda konten iklan itu bisa menarik orang-orang yang berbeda. Ini tadi adalah studi kasus untuk di market finansial ataupun teman-teman yang menawarkan suatu produk solusi tapi awalnya mendapatkan member dulu. Nah, ini tadi bisa menjadikan rujukan untuk yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil intisarinya, yaitu intinya dari konten iklan sama si landing page-nya itu harus nyambung. Jadi kalau aku ngambil pelajaran dari si WKWK Mbak Lisa, intinya adalah konten iklan itu seperti teaser film, trailer, lalu gambaran besarnya ada di landing page-nya. Oke, sekarang kita lanjut yang studi kasus yang berikutnya, yaitu adalah produk retail ya. Yang berikutnya ini, produk retail itu klien aku berhasil menurunkan biaya pembeliannya ya, itu berdasarkan dari saran aku ya. Tapi action-nya dia yang mengesankan aku, hanya sebatas memberikan saran ya. Nah, produknya itu adalah produk solusi untuk ruangan agar tidak bau lah. Detailnya kayak gimana produknya itu rahasianya klien aku ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika pada saat itu konsultasi, aku melihat ternyata, ini mungkin teman-teman ada yang familiar karena aku udah pernah bahas, gak apa. Pengulangan itu supaya teman-teman nyantol aja ya. Kita lihat di sini ROAS-nya, aduh ya, 0,7 sekian, 0,5, gimana mau untung ya, ini jelas-jelas ini rugi. Ini aku masuk ke dalam campaign-nya, asset-nya, konten iklannya. Nah, ternyata permasalahannya adalah konten iklannya itu terlalu plain ya. Jadi dia hanya sebatas menunjukkan gambar produknya lalu ngomongin itu orang susah percaya ya. Jadi untuk konten iklan produk-produk solusi ya, lebih tepatnya teman-teman harus
mendemokan produknya sendiri, diperagakan bagaimana produk tersebut itu bisa solving ya, bisa menyelesaikan suatu masalah spesifik. Oke, dan juga di sini aku melihat di halaman produknya atau di landing page-nya, kebetulan dia menggunakan berdu tapi bisa cantik ya. Itu dia terlalu plain juga, jadi sebatas halaman produk ya, ala-ala e-commerce, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi dikira mungkin orang bisa membaca pikirannya, kan nggak bisa. Jadi perbaikannya yang aku sarankan adalah bikin konten iklan yang menimbulkan value dari produknya, bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua adalah halaman produknya dibikin lebih informatif, tapi tetap simple ya, keep it simple. Nah, setelah dirombak gimana hasilnya? Pada saat hari itu, tanggal 5 September, itu dia bisa mencapai ROAS-nya di angka 17,38. Tapi itu cuma sehari doang, ya. Kalau kita lihat, ditarik sebulan, ya, itu dia di angka segini, ya, di 5,30 rata-rata, ya. Itu sudah jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Dan BTW, KPI-nya dia itu seingat aku di angka 50-an ribu, ya. Tapi ini juga masih belum sesuai, tapi sudah mengarah lebih baik, oke? Kalau dari sini, ini mau tak bikin yang jauh lebih detail lagi, ya. Jadi, ingat tadi, ya, konten iklan untuk produk yang solusi itu yang perlu nanti kalian perbaiki adalah harus menampilkan ya apa value dari produk yang akan kalian jual ya, didemokan kayak gimana. Oke. Nah, terus ya, kalau misal teman-teman juga punya asumsi bahwa oh ternyata ini kok sepertinya konten iklannya dan juga halaman produknya, berarti halaman produknya dilihat ya kan. Nah, kalau di klien aku ini yang aku sarankan, dia kan awalnya cuman simpel kayak gini doang ya. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Ya, jadi teman-teman ini halaman produknya simpel seperti kayak di e-commerce pada umumnya. Ada foto produk, ada foto lainnya, ada judulnya, ada bintangnya, harga, varian. Terus ini bisa milih beli satu atau lebih banyak. Terus beli, terus tambah keranjang. Nah, bedanya saran aku di sini ada apa? Nah, ya ini ada detail produknya lagi, ya kan, gambar produknya lagi, terus mungkin cara penggunanya gimana, bla 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 dan seterusnya. Lalu di bawahnya testimoni. Nah, jadi yang di sini ya sama juga kayak yang case tadi yang awal, yaitu adalah proses perbaikan konten apa dashboardnya itu adalah aku bikin asumsi, ya kan, dari data tadi, yaitu adalah konten iklannya, berarti perbaikan konten iklannya, dan juga adalah perbaikan halaman produknya, lalu dites. Lalu setelah dites, teman-teman bisa lihat ya, ROAS-nya mencapai angka 5. Bahkan setelah 3 kali konsultasi ya, itu coba kita lihat, karena ada datanya di sini. Nah, setelah pertemuan yang ketiga, itu klien aku ini ya, berhasil mendatangkan ROAS 6,15, cost per purchase-nya di angka 22.000, berarti dari cost per purchase yang ditarget di angka 50 ribuan, dia bisa tembus ya setengahnya. Berarti ini bagus ya. Sorry, tapi ini yang cost per pieces ya. Tapi kalau per orangnya di angka 160 ribu. Lalu di pertemuan yang keempatnya, teman-teman, itu dia cost per purchase-nya, per pieces-nya di angka 29 ribu ya. Tapi kalau per orangnya di angka 247.730. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena satu orang itu bisa beli lebih dari satu, ya. Dan bahkan juga dia ngomong ke aku ya, setelah budgetnya dinaikin, ya. Sebentar, coba tak lihat dulu ya, biar nggak salah ngomong. Nah, bahkan ya dia setelah selesai konsultasi, lalu dia nge-up budget dari 100 ribu sehari jadi 300, itu sekarang rata-rata bisa 4-5 juta per harinya, ya. Cuman kita nggak tahu, aku juga nggak tahu berapa bersihnya atau keuntungannya atau masih sesuai KPI atau tidak ya, intinya dia ada kenaikan penjualan ya, begitu. Oke, begitu guys, dan jangan khawatir buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini kok masih bingung ya, ya silakan dipraktekkan dulu, namanya juga kalian baru pertama kali nonton ya, baru pertama kali mau melakukan itu pasti bingung. Tapi kalau kalian sudah mencoba mentokok, butuh insight tambahan atau butuh diarahkan kayak konsultasi gitu, teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusik ya, teman-teman bisa daftar di sini. Per hari ini aku ngomong ini itu slotnya masih ada 5. Silakan teman-teman kalau mau butuh konsultasi diarahkan ya, diberikan datanya, diberikan saran-saran yang spesifik supaya ada kemungkinan lebih bagus, teman-teman bisa daftar konsultasi. Linknya ada di bawah ini atau juga di description box, dan silakan dipenuhi semua syarat-syaratnya. Tidak semua aku bolehkan untuk daftar ya. Dan ya begitulah pokoknya lah, ala-ala Fusik. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. See you again in another video.